Ketemu sama Ayu. Baik-baik aja. Bahagia-bahagia itu ketemu sama Ayu. Ini kita temenan aja sih, temen aja. Baik-baik aja dari dulu. Dan gak ada hubungan spesial yang putus yang seperti digosipin yang katanya deket lah, terus apa lagi? Pacaran lah, terus macem-macem, gak ada tuh seperti itu. Kita cuma temen aja, terus kebetulan udah diundang beberapa kali gitu, terus jadwalnya lagi kosong ini, udah boleh deh gitu. Datang lagi kan lebih seru-seruan juga, gak hanya ketemu sama Ayu, ada Yigun, juga ada siapa, Ruben, dan lain-lain lah. Itu ketemu dan rame-rame. Enggak, malah makin akrab lagi. Karena udah sering ketemu gitu. Jadi dulu kan malah canggung karena ketemunya cuma event-event tertentu. Ini karena ya ini jadi akrab aja, baik-baik aja sih. Kita malah karena ada kayak gini-gini, gosip-gosip kayak gini malah jadi temen. Ada rahasia. Sorry ya, bukan ngomong ini cuma rahasia. Nanti aja kalau misalnya kalau dari Ayu. Rencananya harusnya saya April ini harus ke Korea. Harusnya ada liburan di sana, udah booking tiket, pesawat, semuanya, dan nggak boleh. Terpaksa semuanya dibatalin, dan itu harus terpaksa dibatalin karena kondisi seperti ini. Termasuk karena Korea, Jepang itu termasuk dua negara yang cukup tinggi selain China. Dan Indonesia sekarang masuk, semoga ini nggak separah di negara lain ya. Dan penanganannya ya harus cepat nih, apalagi rumah sakit itu ada kayak gini-gini, udah pasti harus waspada lah ya gitu. Jadi alat-alatnya harus mumpuni. Sebenarnya rugi nggak rugi, kalau dari segi finansial pasti kita ya udah dibayar ya. Ya tapi kalau melihat lagi untuk keselamatan diri ya mending nggak usah berangkat gitu. Tergantung, kalau biasanya untuk kelas-kelas tertentu ada rate-nya. Kalau untuk kelas-kelas tertentu biasanya dapat refund. Kayaknya punya aku refund deh dapatnya. Cuman ada hotel sih nggak bisa. Karena jatuhnya ini force majeure ya. Jadi yang ngurusin asisten aku. Cuman aku belum tanya detailnya seperti apa. Ya lebih bagus mencegah ya daripada ngobatin. Nanti kalau udah kena, terus dari sana liburan seneng-seneng, bukannya dapat seneng malah dapat masalah dan tambah pusing. Stres, mending gak usah berangkat. Bukan cuma saya sih, sebenarnya hampir semuanya warning satu ya. Kemarin juga di Arab Saudi banyak juga apa ya, jamaah yang gagal berangkat, ada lebih dari 1000 orang ya gitu. Jadi ya mau gimana lagi, sebenarnya seluruh pihak yang terkait sebenarnya rugi lah. Ya, bukan cuma kita, karena pihak mereka juga kayak pihak maskapai, pihak hotel, semuanya katanya lagi lesu. Terus apa juga di Singapura apalagi yang SHG lagi turun banget gitu kan, yang pemain saham pasti berasa banget sih, bagus juga sih. Jadi yang penting kita bagaimana maintenance diri sendiri supaya kita tidak terkena dampaknya. Kalau misalnya alhamdulillah kan aku juga sama mereka kalau suka di tempat yang keramaian yang begitu seperti itu, jadi ya mungkin nggak ada yang harus berubah dari diri sendiri, cukup untuk apa menjaga imunitas diri, belum maju itu dan cukup. Terus kita dengan juga masalah bawang putih dan segala, tapi jangan banyak-banyak, nanti pembuluh darah bisa pecah. Gitu. Itu aja untuk saat ini karena belum tahu apa-apa jadi nggak pakai gitu. Sebenarnya nggak suka pakai masker gitu ya, kayak ninja. Untuk pribadi sih, dan mungkin juga buat orang lain, nggak usah panik lah, nggak usah panik, tapi jangan juga dipandang enteng bahwa ini ya udahlah gitu. Tetap kita harus mawas diri, tapi nggak usah panik dan terlalu heboh virus corona gitu. Nggak usah, terus kalau bisa kalau di luar negeri itu gelaran-gelaran event-event yang gede, yang tempat berkumpul banyak orang kayak MotoGP, terus ada perlombaan, itu semuanya dibatalin, di cancel gitu, karena mereka nggak mau kalau tempat orang berkumpul begitu kan virus lebih cepat menyebarnya kan gitu. Terus kalau ada gejala-gejala tertentu cepat ke rumah sakit, dan kalau teman-teman yang agak batuk-batuk kalau apa kayak dihindarin ya, terutama ya buat kita yang untuk selalu menjaga imunitas diri kita supaya tidak gampang ngedrop dan terkena penyakit itu. Ya gampang sih sebenarnya, vitamin C itu paling bagus untuk menjaga imunitas tubuh. Imunitas itu seperti daya tahan tubuh. Vitamin C itu bagus, terus madu bisa juga diminum, terus jaga kesehatan, pola makan sih yang paling penting, dan jangan sembarangan lah. Kalau nggak penting-penting banget, mending di rumah aja sih. Cerita. Apa? Ini hanya dia. Ya cuman keguguran aja ini. Eh belum sebulan kalau enggak salah ya. Kemarin udah ketemu Gigi, dia udah senyum-senyum aja sih.
ya karena banyak yang menghibur ya. Ya mungkin ya karena belum ini, jadi belum mau ini kali, belum mau gembar-gembor ya. Mas, banyak orang yang pernah keguguran kok. Ya, ya mau gimana lagi? Istri, anak main TikTok semua. Akhirnya maksudnya ngikut-ikutan juga kah? Ya belum sih. Nanti mungkin gue akan TikTok pada waktunya, gue nggak ngerti ya. Gak apa-apa lah, kreatif lah. Karena main TikTok tuh nggak gampang, karena masih latihan dulu segala macam. Tapi cuma orang-orang kreatif yang bisa main TikTok. Kalau yang nggak main TikTok, yang nggak bisa main TikTok kurang kreatif kali. Saja orang yang bully-bully mah orang yang sirik iri aja, yang nggak bisa kayak bunda, nggak bisa goyang, hidupnya terlalu monoton, kasihan. Ya gue juga sering ngebully bini gue, tapi kan kalau gue ngebullynya bukan karena iri, karena bercanda aja. Tapi nggak masalah ya tetap? Nggak masalah lah, orang-orang kreatif. Mereka iri aja udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.